Iya oke, salam Depo gak pernah withdraw. Kembali lagi bareng Ane dan Unvi ya guys ya. Kali ini kita akan mencoba membahas price prediction update daripada Unvi Protocol ya guys ya. Dimana di video-video sebelumnya atau di beberapa hari terakhir mungkin ya guys ya, sering sekali Ane membahas tentang web 3 ini sendiri ya guys ya, setelah metaverse yang menembus sampai antariksa dan sekarang itu web 3 ini lagi naik-naiknya ya guys ya. Dan salah satunya itu apa? Yaitu adalah Unvi. Waduh, udah hampir bisa dipastikan Unvi ke Mars ya guys ya, ke bulan. Waduh, tanpa perlu basa-basi lagi langsung kita ganti time frame-nya. Nah, BTW dia ini, si Unvi ini secara on the track sendiri masih terlihat sideways dan mencoba, ini lagi nyobain break resist ya guys ya, di area sekitaran 14 sampai 15 dolar. Ini harusnya jebol sini, harusnya ya 14 sampai 15. Ini bisa ditunggu, kalau yang buat kom komplit kan biasanya nunggu resist tuh, nunggu breakoutnya. Kalau udah jebol, nah auto nembus ini sampai bahkan sampai keluar layar nih bisa guys. Untuk support-support lucunya itu sendiri ada di area-area sekitaran di 8 sampai 10 dolar ya guys ya, untuk yang terbarunya ya. Ada di area-area sekitaran 8 sampai 10 dolar ini buat support barunya ya guys ya. Nanti misalnya terjadi koreksi, bisa kalau mau cuan lebih gede bisa cicil di area sini sih. Tapi kalau untuk jebol di bawah sini harusnya sih enggak lah. Ini udah kuat banget sih ini. Ini aja grafiknya aja udah mulai sideways gitu ya guys ya. Dan untuk target kedepannya daripada Unvi yang web 3 ini sendiri ya guys ya, bisa ditunggu di area-area sekitaran 14 sampai 15 dolar ya guys ya, kalau mau amannya gitu ya. Dengan potensi kenaikan yang cukup gede, bisa dibilang gede banget malah ya, kalau kata aneh ini, kata aneh guys ya. Kalau untuk jangka panjangnya bisa saja ada di area bisa sampai 600% harusnya. Kalau mau mengulang kesuksesan masa lampau harusnya oke-oke aja sih guys ya, tapi nanti bisa dilihat gitu secara bertahap ya guys ya. Dan untuk TP-TP lucunya ini bisa bagikan di area-area sekitaran 13,5 dollar, lalu di 14 dollar, lalu di 14,5 dollar, lalu di 15 dollar. Apabila di 15 dollarnya ngefum ini jebol di area sini, udah hampir bisa dipastikan bisa nyampe 18 sampai 20 dollar. Udah bisa hampir terjamin ya guys ya, lumayan lah ya, cuan 100% lah ibaratnya lah dari kenaikannya sebelumnya gitu ya. Dan untuk target jangka panjangnya sendiri sih untuk sekitaran di poinannya, kalau bisa mengulang kesuksesan di 600% ya guys ya, itu bisa mencapai harusnya sih ya, tembus di sekitaran 50 sampai 60 dolar guys. Waduh, nggak kaleng-kaleng ini, gede banget ini guys. Waduh, tapi tetap wait and see dulu, kita pantau dulu guys ya di area. Nah ini di TP-TP terdekatnya di area sini nih, kalau bisa lanjut sama jebol gitu, nah lanjut di area sini baru nanti kalau misalnya udah cukup pantauannya udah cukup ciamik, nah Mbak Ane bakalan update lagi nih tentang si Unvi ini ya guys ya. Web3 aja. Waduh, segitu aja dah price prediction yang bisa Ane bikin ya guys ya. Tetap melakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, salam nyangkut terus.